Halo. Hai, Assalamualaikum, selamat malam Mbak Wina. Waalaikumsalam. Hai, Nat. Apa kabar Mbak? Bagaimana suster kepala? Suster kepala sudah kembali hadir. Hai, Dokter Adam. Halo Halo, Dokter Kak Ligwina, Kak Adam. Nadia. Halo, halo. Senang sekali malam ini kita ngobrol-ngobrol tentang melawan Omikron, kesehatan dan keuangan. Jadi kita punya dua pakar di sini. Satu kesehatan duit dan satu kesehatan badan. Nah, lengkap semuanya. Wow, ada yang dari Korea hadir, luar biasa. Dokter Adam, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat-sehat. Sehat. Sehat-sehat. Mbak Wina tadi pagi habis booster vaksin, jadi dia bilang kalau nanti malam agak-agak gimana-gimana jawabnya, agak celeng, tolong di cover ya, Nat. Dia bilang gitu. Tapi alhamdulillah nih ya, aku suntiknya jam 10-an, ini udah jam 7, kondisi masih baik-baik aja. Tadi cuman ngantuk sama lapar, tapi bukankah itu mah normal ya? Biasa aja ya itu. Bukan kipi ya itu, Dok ya? Bukan. Bukan, ngantuk sama lapar itu memang sehari-hari. Sehari-hari, itu bukan kipi. Bukan kipi. Bukan kipi, baiklah kalau gitu. Oke, aku mau nanya dulu nih sama Dokter Adam. Dok, dalam kasus varian Omikron ya, level waspada dan peduli masyarakat tuh kayaknya makin lama makin menurun gitu. Nggak kayak waktu varian Delta. Penyebabnya apa ya, Dok? Oke. Jadi kita langsung tembak pertanyaan sih, karena aku juga ngerasa susah ya udahlah aku mau ke supermarket, ya udahlah aku mau lari pagi gitu. Kalau waktu Delta tuh aku bener-bener nggak kemana-mana, Dok, di rumah banget. Waktu Delta aku ke supermarket pakai baju astronot, Dok. Waduh. Silakan, Dok. Ya, ini saya sekalian mau testimoni nih, saya baru banget nih keluar karantina hari ini ya, jadi udah bisa ngelihat orang Indonesia kayak apa. Jadi, udah baru pulang ya, Dok? Baru-baru pulang. Baru jadi, pulang banget ya, Dok? Baru-baru banget nih. Jadi, pas saya bandingin emang, ya dibanding, kan saya di Jepang sebelum ini, jadi memang lebih banyak ya yang nggak pakai masker. Jujur aja tadi, saya ngeliat sepanjang jalan, kayak, oh ini banyak yang nggak pakai masker ya. Terus, orang-orang sih, juga. Memang, Dok. Kenapa? Dua bulan terakhir tuh kayak udah lebih, aku ngomongnya seolah-olah itu positif ya, lebih relax. Padahal kan, kayaknya level waspada berarti emang udah turun nih. Sebelumnya kita rajin pakai masker loh, Dok. Oh. Iya bener loh, Dok. Sumpah. Tapi harusnya gimana, Dok? Sama aja. Kan alasan-alasannya tuh cuma kayak flu kok gitu. Mulai-mulai banyak yang ngeremehin gitu. Dan dan testimoni-testimoni setelah 14 hari sembuh gitu. Tapi harusnya kita sewaspada apa? Karena pandeminya berarti kan belum berakhir ya. Yes. Bener. Kalau dari secara pandemi belum berakhir ya. Sebenarnya kalau kewaspadaan saya ngelihatnya sebenarnya makin kesini nih dari 2020 sampai sekarang itu kan udah banyak, kita udah tahu kayak pencegahannya harus seperti apa, apa yang bisa kita lakukan gitu. Bahkan kalau kita lihat negara-negara lain, jujur aja kayak Jepang juga udah makin kesini, bukan ngomongin masker sama prokes, tapi kayak kegiatan itu udah mulai kembali seperti semula gitu. Karena orang-orang udah tahu gimana caranya gitu, kayak mencegahnya gimana. Kalau saya ngelihatnya, kalau buat berkegiatan, nggak apa-apa. Maksudnya, kayak tadi Mbak Wina bilang mau ke supermarket, mau kemana, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi yang penting prokesnya dijalanin. Karena kalau misalnya kita ngelakuin kegiatan seperti biasa, tapi prokesnya nggak dijalanin, mungkin emang benar. Tadi yang dibilang sama Kak Nadia juga, kalau Omikron itu ada yang bilang lebih ringan, segala macam ya. Memang kalau dibandingin Delta, dia emang lebih ringan. Nah, apalagi untuk kita nih, kayak seumur kita yang dewasa sehat, apalagi yang sudah di booster, itu juga akan relatif lebih ringan. Tapi kan ada orang-orang nih yang bisa berat, kayak lansia, anak-anak. Karena kan anak-anak belum semua divaksin. Dan orang-orang yang memang ada komorbid, bisa seumur kita tapi udah punya diabetes atau darah tinggi. Jadi, kalau Omikron ini saya ngelihatnya lebih ke gimana kita waspada, tapi bukan hanya ke diri sendiri, tapi supaya nggak nularin orang-orang yang rentan orang itu. Orang lain, gitu. Iya. Suka lupa ya, kitanya abai, padahal orang sekitar kita yang punya kondisi kesehatan yang berbeda, jadi lebih tinggi resiko karena kitanya abai, itu yang mungkin kita harus lebih mengingatkan diri lagi ya, Dok? Betul, setuju banget Kak Wina, seperti itu. Jadi sebenarnya ini tuh, nggak bisa egois aja ya, Dok, nggak bisa mikirin diri sendiri aja gitu, apalagi kalau di rumah tinggal sama orang tua atau di rumah ada bayi. Jadi memang mau nggak mau
ketika kondisinya seperti itu, kita tetap mau nggak mau harus tetap kencengin prokes gitu. Walaupun katanya, Omikron ringan aja kok gitu. Dok, satu lagi saya mau nanya nih dok. Mm-hmm. Kalau misalnya saat ini ada anggota keluarga di rumah yang positif COVID. Mm-hmm. Nah, kita tuh mesti ngapain sih drillingnya dok? Karena sejujurnya ya, walaupun udah berjalan 2 tahun, begitu ada cerk satu serumah muncul tesnya positif, itu yang panik sekeluarga gitu ya. Jadi gimana sih drillingnya biar kita menangani itu tetap sesuai dengan prokes, tetap sesuai dengan what to do-nya tanpa terlalu paranoid. Oke. Jadi sebenarnya kayak panduannya gitu udah banyak ya mungkin ya dari 2020. Jadi tinggal ngelakuinnya aja. Jadi yang pertama, kalau daripada misalnya ada yang kena nih terus panik gitu, sebenarnya yang pertama dilakuin, saya lihat itu kalau lihat dari komen-komen atau DM ya, itu kadang-kadang orang suka lupa. Jadi kalau pertama kali kena, itu yang mesti dilakuin tuh kalau bisa telemedicine sebenarnya. Jadi kita konsultasiin keluhan kita seperti apa gitu. Jangan sok ngobatin sendiri ya. Betul, ya. Betul, Kak Wina. Soalnya saya sering dapat DM kayak, dok kondisi saya begini-begini, obatnya apa ya? Loh kan saya nggak, maksudnya bukan yang emang tanggung jawab di klinik, di telemedicine ya kan? Jadi mending jangan beli obat sendiri gitu, tapi telemedicine dulu. Kan biar jelas nih kondisinya kayak apa, apa yang mesti diwaspadain gitu. Bahkan bisa nanya, mesti ngapain aja. Terus nanti kalau udah, itu keluarga yang serumah tuh berikutnya. Karena kan mereka kontak erat kan? Jadi biasanya tuh semua keluarga yang serumah dipotong rata semua kontak erat. Nah, kontak erat itu harus di rumah. Jadi yang saya sering dengar juga, ada keluarganya yang sakit, tapi keluarga yang lainnya masih keluar-keluar gitu. Kan stres dok. Ya, benar, udah pasti stres sih, benar. Ya, ya. Mbak Wina, aku melakukan itu. Aku baru lulus. Aku baru lulus sebagai suster kepala mengurusi 2 pasien yang habis positif COVID, suamiku sama anakku yang sulung. Dan hebohnya itu adalah kan ada ibu mertua ya yang lansia dan si adik yang kecil yang sebetulnya alhamdulillah sudah vaksin kedua juga dia pas timingnya nih. Jadi akhirnya yang kami lakukan, Eyang sama si Ade sama mbaknya kita ungsikan ke rumah Eyangnya. Jadilah aku sama anak yang perempuan mengurusi suami sama anak yang laki. Yang kami lakukan itu karena memang ada dan kebayang ya nggak semua orang kan punya privilege itu. Ada satu lantai yang memang ada ruang duduknya dan ada kamar mandi terpisah, jadi cowok-cowok satu lantai sendiri, jadi lepas kontak sama kita sama sekali kan. Sirkulasi udara juga cukup bagus. Kita cuma nganterin makanan, ngurusin bajunya aja. Itu bisa terlaksana. Tapi emang stres ya dok. Pasti. Aku sama anakku yang perempuan, setelah tahu kami kontak erat, 5 hari lah kita gak keluar rumah. Udah 5 hari kitanya tetap negatif, tidak ada gejala apa-apa, baru berani keluar rumah untuk pergi ke supermarket atau kemana. Tapi kalau ketika sebagian besar bisa dilakukan online sih, dilakukan online ya. Jadi emang penting untuk akhirnya nambah-nambah asupan gizi ya dok, kayak vitamin, buah-buahan, sayur-sayuran, kayak gitu-gitu. Okay. Ini Kak Wina nih poinnya tadi banyak banget nih yang masuk ke poin-poin utama sebenarnya nih. Kalau misalnya saya bikin ininya, kayak bikin list nih. Satu, yang paling penting itu adalah, tadi kalau bisa beda lantai itu jauh lebih baik. Kalau nggak ya, bisa, beda kamar. Dulu ya, dok. Beda kamar. Terus yang kedua, itu pilih orang yang paling sehat di rumah. Tadi kan Kawina yang kayak yang lansia itu sama yang anak-anak, disingkirin kan, keluarkan. Dan orang yang paling sehat bertanggung jawab untuk mengurus yang lagi kena COVID. Itu poin penting juga sebenarnya. Karena ada caretaker ya, setiap ada yang sakit itu ada caretakernya ya. Baiknya kayak gitu, jadi untuk yang dengerin ini tuh yang tadi Kak Wina lakuin tuh idealnya kayak gitu emang. Peraturannya kayak gitu. Sama, tadi karantinanya 5 hari, kalau udah 5 hari tesnya negatif, udah boleh keluar. Itu juga bener banget, emang seperti itu. Oh, pas berarti. Sesuai ya, dengan trik dari Kemenkes. Bener. tapi habis itu jangan. Aku merasakan ya, Ninat ya, ada loh rasa yang, pokoknya kita keluar rumah ya gitu dong, dendam dong, dendam. Berdua tuh sama si kakak tuh ya, kita kemana kak, kita cari es krim yuk apa buat menghibur diri berdua gitu. Begitu tahu setelah 5 hari kita masih sehat dan negatif, oke sekarang kita mau pergi makan es krim, makan di mobil gitu. Jadi tapi emang kebayang stres, ya?
ya ada pressure kayak gitu, apa ya, kita nggak bisa ngomong kenapa sih harus keluar rumah, harus apa. Aku ngerasain sendiri gitu, ada rasa pengen oke, kita keluar dari rumah, kita jalan pagi yuk kemana gitu, sampai ada rasa kayak gitu, pakai masker pakai apa sih, tapi tetap aja ada rasa kayak gitu. Aku kaget juga karena selama ini kan nggak ada urgensi kayak gitu. Baiklah, oke. Ternyata melelahkan ya Mbak jadi suster kepala tuh. Jadi selain apa namanya ngurusin orang sakit, plus ada rasa cemas juga, itu mungkin sih yang menurutku jadi kayaknya masa-masa karantina tuh lumayan kena mental gitu. Tapi Mbak, kena mental udah lama kena mental. Mbak, satu lagi dong Mbak, kemarin kan udah, jadi begini, berarti kan pelaku nih Mbak Wina, menjalani isoman, udah lulus menjalani isoman gitu. Ada nggak sih Mbak tipsnya biar tetap, safety-nya tetap, tapi on budget-nya tetap? Nah lo, mau pilih harus mana? Bablasnya lumayan banyak ya, Nat ya. Karena guys, kan guys, dia aja bablas ya. Guys. Aku aja bablas. Karena pengurus rumah tangga kami kan ikut dibawa diungsikan ke rumah Eyang dan di sana pun mereka negatif terus gitu. Jadi baik-baik aja. Tapi jadi mana sempat masak ya? Mungkin kalau aku nggak kerja masih kepegang. Tapi ini nggak kepegang kan, harus ngurus si pasien, harus ngurus rumah, harus masak nggak? Yang akhirnya harus ada yang dikorbanin adalah masak. Itu artinya harus beli makanan terus dong. Tentu saja di minggu pertama perhatian yang luar biasa overwhelming, segala makanan dikirim ke rumah tuh kita nggak beli. Jadi benar-benar tinggal manas-manasin aja. Tapi kan 2 minggu ya harus isomannya ya. Di minggu kedua kiriman menipis dong. Jadi di minggu kedua kami mulai harus beli makanan. Nah akhirnya aku tuh sampai saking bosen kalau beli makanan terus, kita cari warteg yuk, di mana warteg. Jadi aku sih yakin ya, pinter-pinterannya geng ibu-ibu yang jagoan ngatur budget makanan tuh pasti langsung keluar tuh semua trik jeniusnya kalau menurut aku ya. Aku nggak terlalu jago kayak begitu, tapi aku aja sampai ke yang udah ya, kita nggak beli makanan mahal lagi ya. Ayo pilih nih, ada di GoFood ya, warteg, pilih kamu mau apa. Baru deh anak-anak, wah ternyata ada nih makanan yang sayur 2.000, ikan 5.000. Datang memang ukurannya kecil-kecil, tapi kenyang kok gitu. Biar sekalian gitu, tau gak sih? Nah yang kayak gitu-gitu, jadi akhirnya diatur kapan beli makanan yang agak wah, kapan beli makanan yang lebih mudah. Mungkin di ujung-ujung baru tuh aku mulai beli bahan yang untuk dimasak lagi ketika udah berani keluar dan pergi ke supermarket. Tapi memang ada beberapa pengeluaran ya Nat, yang pertama sebenarnya kan PCR itu ada di puskesmas ya yang gratis. Tapi karena kita kan biasalah ya suka pengen cepet kan. Nah yang kayak gitu kan berarti PCR harus keluar sendiri. PCR-nya nanti mungkin Dokter Adam bisa ceritain harusnya kayak apa. Tapi aku lihat di aplikasi Peduli Lindungi, ketika confirm PCR pertama, habis itu sebetulnya setelah 10 hari nggak PCR lagi pun, nanti aplikasi Peduli Lindungnya otomatis hijau gitu, nggak hitam lagi. Tapi kan paling tidak kita pengen tahu ya, ini beneran udah clear apa enggak. Jadi ada PCR pertama, ada PCR kedua di hari ke-10 dan ternyata masih negatif, ada PCR ketiga di hari ke-14. Jadi 3 kali PCR kali 2 orang, itu udah ongkos yang pertama itu. Yang kedua adalah telemedicine, abis itu dapat resep obatnya kan. Jadi ada minum obat yang jumlahnya lumayan, terutama si antiviral. Aku pengen tahu sih dok, sebenarnya antiviral tuh apa? Si antiviral yang harus diminum, dan itu minumnya tuh benar-benar kayak sekian tablet per hari gitu. Abis itu satu lagi ongkos makanan sih terutama. Karena aku tidak ada pekerja rumah tangga, kita ada tambah ongkos laundry Nadia. Yes. Jadi tidak PCR sanggup ya kita ngurusin ya. I need all the help I can get. Sehingga aku mengaku dosa di sini kalau ngomongin budget. Oh, selama 2 minggu kemarin sih bablas kita. Bye. Bablas. Oke, Dok. Sekarang bolanya ke Dokter Adam. Jadi kan tadi ya Mbak Wina udah ngomong ketentuan PCR-nya gimana sih dok, kalau misalnya kita confirm positif gitu. Terus berikutnya si soal obat yang didapat dari telemedicine itu, biar kita tercerahkan nih, itu obat apa sih dok gitu. Oke. Yang pertama PCR ya. Jadi sebenarnya kalau peraturan yang paling baru tadi Kak Wina juga sempat nyebutin ya, kalau dari Peduli Lindungi itu sebenarnya kalau udah pernah PCR positif sekali,
itu nggak wajib sebenarnya untuk kita selesai isolasi mandiri dengan PCR ulang. Jadi nggak wajib sebenarnya maksudnya. Jadi nambahin ongkos aja tadi itu. Iya ini. Oke, jadi sebenarnya kalau udah hari ke-10 itu kalau yang ini yang tanpa gejala sama sekali ya itu udah boleh selesai. Tapi kalau ada gejala baiknya tunggu sampai hari ke-13. Oke. Pastiin 3 hari terakhir nggak boleh ada demam atau sesak. Kalau seandainya masih ada demam dan sesak, disarankan untuk PCR ulang berarti dok? Bukan, disarankan untuk lanjut sebenarnya isolasi mandirinya. Lanjut isolasi mandirinya. Jadi memang PCR-nya itu sebenarnya nggak diperlukan lagi ya. Itu hanya untuk kayak kita mengetahui, virusnya masih ada di badan gue gitu. Plus orang suka ribut-ribut sama CT value. Itu masih ngefek nggak sih dok setelah 10-14 hari gitu kita isoman? Oke, nah ini menarik nih pertanyaannya. Jadi gini, sebenarnya trennya sekarang itu bukan cuma di Indonesia aja, tapi di Eropa juga setahu saya itu PCR itu digunakan malah untuk mempercepat supaya kita nggak perlu nunggu 10 atau 14 hari. Oh gitu. Jadi di hari kelima sekarang kalau di Indonesia, kita udah bisa kalau PCR hasilnya negatif, nanti PL-nya jadi hijau. Oke. Nah, kenapa? Soalnya kalau misalnya nih kita di hari ke-10 atau hari ke-14 gitu misalnya, PCR masih positif, itu sebenarnya kemungkinan kita, ini kalau kita catatan nggak bergejala ya, catatannya udah sehat gitu, udah enak kondisinya, itu sebenarnya resiko kita menularkan itu dibilangnya sudah minimal kalau dari WHO. Kenapa? Karena penelitian bilang di sebanyak kebanyakan kasus, termasuk Omikron, itu di hari ke-10 ke atas, itu sudah sangat-sangat sedikit orang yang masih menularkan. Jadi makanya kita, di seluruh dunia tuh peraturannya udah sama, kurang lebih kita nggak perlu wajib PCR. Tapi kalau misalnya mau PCR silakan, itu kan opsional sebenarnya. Tapi kalau kalian nggak bilang nggak usah atau mungkin budgetnya nggak cukup, ya itu nggak masalah sebenarnya selama memenuhi aturan harinya dan jangan dipotong-potong sendiri gitu. Ya, jangan ngarang sendiri. Jangan ngarang. Karena menurut aku konsul telemedicine itu penting jadinya perannya sekarang ya dok. Jadi bener konsul telemedicine itu jangan di skip ya kalau bisa, karena emang nggak bisa nih ngarang-ngarang sendiri gitu. Jadinya malah kalau kejadian yang malah bergejalanya malah tambah parah kan nggak ini juga gitu. Aku mau jawab pertanyaan Mbak Winnie Utami. Saya hari ke-14 antigennya masih positif dan bergejala. Berarti nambah isoman lagi ya dok? Tergantung dari gejalanya juga, kalau misalnya itu ada demam sama napasnya masih nggak nyaman atau sesek, ya itu baiknya ditambah. Dan sebenarnya kalau kalian ada sesek, itu yang perlu dilakuin pertama tuh telepon rumah sakit. Kalau apalagi seseknya mengganggu banget, ke IGD aja. Jangan anggap remeh sesek ya dok, jangan anggap remeh sesek ya. Betul-betul banget Kak Wina. Jadi justru memang yang benar-benar harus dipantau adalah napas ya dok ya. Once itu sesek, buru-buru deh ke IGD gitu ya. Betul, napas sama ini saturasi Kak. Jadi kalau pernah baca tuh di Kemenkes itu jelas-jelas bilang orang yang boleh isolasi mandiri itu dia harus punya akses, kalau bisa punya saturasi yang buat diukur, yang buat saturasi. Kalau enggak jangan meter itu. Karena kalau kita di bawah 95 nih, jadi biasanya saya ibaratinnya kayak lampu lalu lintas buat isoman. Kalau 95 ke atas itu lampu hijau, jalanin aja isomannya. Kalau 93-94 itu lampu kuning. Artinya kita mulai hati-hati, mulai telemedicine, tanya saya perlu ke rumah sakit apa enggak. Tapi kalau 92 ke bawah atau WHO tuh bilangnya pakai 90 ke bawah, itu lampu merah. Artinya stop isoman, langsung bawa ke UGD. Meskipun orangnya enggak sesek. Meskipun orangnya nampak sehat. Oke. Jadi yang oximeternya itu hasilnya rendah seperti itu tuh, walaupun gejala klinisnya enggak kelihatan secara fisik, harus segera ke UGD ya dok? Karena ada kondisi namanya happy hypoxia. Orangnya hipoksia atau oksigennya turun, tapi orangnya happy gitu. Dan itu bahaya, toto bisa drop kondisinya. Oke, penting tuh. Itu semacam kayak silent killer gitu ya dok. Kitanya nggak tahu, ngerasanya baik-baik aja. Terus, tapi ternyata saturasi turun terus gitu. Betul banget. Oke, baiklah. Wah, pertanyaan banyak banget dok. Semuanya mau konsul dok. Banyak banget hari ini seru. Pecah berantakan kayaknya nih. Planners kalau balik lagi ya seperti tadi advice-nya Dokter Adam, kalau mau konsultasi enaknya langsung telemedicine aja. Konsultasinya jangan lewat komen IG. Jangan. Dokternya enggak paham sama kondisi kamu secara
menyeluruh, jadi nggak bisa memberikan rekomendasi gitu. Oke, baiklah kalau begitu. Seru banget, pecah. Nanya semua, mau konsul semua. Oke, baiklah. Dok, satu pertanyaan lagi dok. Katanya gini dok, varian Omicron itu kan lebih ringan dari Delta. Jadi nggak apa-apa dong kalau aku beraktivitas seperti biasa aja gitu. Dokter komennya gimana sih sama orang yang kayak gini? Aku kadang-kadang pengen nyundut gitu pakai sembarangan kalau ngomong gitu. Kalau gimana ya kalau yang ngomong dokter kan biasanya lebih gitu. Kalau saya kan orang biasa ya kadang-kadang. Ini tuh curhat ini ya suami-suami suka gini nggak sih? Jadi kan aku tuh give up. Jadi gini dok, aku tuh tinggal sama ortuku udah lansia yang punya komorbid darah tinggi. Terus anakku sempet asma yang lumayan parah waktu dia balita. Jadi aku lumayan strict nih gitu. Jadi kalau ada yang ngomong, iya Omicron kan itu ringan aja loh, itu sebenarnya pengen gue colok kayak gitu. Tapi ya oke iya. Itu gimana sih dok sebenarnya biar dia ngeh gitu kalau mungkin gejalanya lebih ringan, tapi gimana loh, tolong dong agak empati dikit gitu, gimana ya dok? Ya bener banget kata dia, jadi memang bener tadi yang Omicron dibanding Delta, Omicron relatif lebih ringan. Nah tapi balik lagi ke tapi tadi, dibanding Delta, bukan bener. Dibanding flu gitu kan? Betul, bukan dibanding flu, jadi sebenarnya masih bisa berat, dan ada orang-orang yang tadi, terutama kayak tadi keluarganya, karena dia juga yang lansia, punya komorbid, anak-anak yang punya asma, itu kan sebenarnya kalau misalnya mereka kena, resikonya akan lebih berat dibanding orang-orang yang sehat, dewasa muda sehat gitu. Jadi sebenarnya apa itu lebih kayak ke empati ya, maksudnya supaya kita jangan mikirin diri kita sendiri nih di era Omicron ini. Bahkan sebenarnya nih kalau kalian mau tahu ya, gunanya masker paling utama itu bukan buat mencegah kalian sakit, tapi mencegah kalian nularin ke orang lain seandainya kalian bergejala. Jadi prokes tuh lebih ke situ. Jadi ini justru Omicron ini makin menekankan supaya kita benar-benar tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi orang lain juga. Jadi tolong jangan egois sih lagi Omicron ini sih. Terus kan dok, kita tahu dari mana kita kenanya Omicron atau Delta? Kan nggak tahu ya? Benar. Ya. Jadi kita nggak pernah tahu. Tetap meskipun ini 90%-an katanya udah Omicron, kan ada ya tetap ada Delta. Sampai 10% yang Delta. Kita nggak pernah tahu yang mana kan kenanya. Betul. Gak bisa milih lagi kan ya, COVID sini-sini yang Omicron aja sini. Gak bisa kan kayak gitu betul, dok ya? Betul banget. Oke, baiklah. Jadi teman-teman, planners, jadi sekarang tuh pakai masker bukan hanya untuk melindungi diri sendiri, tapi mencegah penularan, jaga-jaga menularkan orang lain yang imunnya tuh belum tentu sekuat kamu gitu. Jadi tolong ya, empatinya ya kakak-kakak, jangan egois ya kakak-kakak. Tuh. Nih dok, satu lagi. Boleh. Sekarang kan lagi, banyak banget ya saya nanyanya, gak apa-apa ya dok. Apa-apa. Kok bisa ngobrol sama dokter. Jadi sekarang kan lagi digalakkan booster vaksin, tapi memang saya melihatnya tidak semasif dulu vaksin dosis 1, dosis 2. Saya ingat ya dulu vaksin dosis 1, dosis 2 tuh Pak RT sampai keliling, diketokin satu-satu. Udah vaksin belum? Gitu. Jadi kalau bisa diseret semuanya gitu. Nah, tapi saya ngerasa mungkin sekarang itu karena jadwalnya mungkin beda-beda gitu ya. Jadi kayaknya nggak seheboh dulu vaksin dosis 1-2. Sebenarnya dok, seberapa penting dan efektif sih untuk booster, jadi gini, efikasi dari si booster ini gitu dok, biar orang tuh makin menyegerakan booster gitu. Oke, jadi menarik ya. Jadi gini, kalau misalnya kita bandingin antara yang sudah booster dengan yang belum booster gitu, itu saya pakai angka Indonesia kan kalau nggak salah banyak yang ini ya, Sinovac ya kalau nggak salah ya, banyak yang Sinovac. Jadi saya pakai angka Sinovac aja biar lebih relate ya. Jadi ini ada penelitian di Chili nih, meskipun ini bukan Omicron ya, karena penelitiannya sebelum era Omicron sekitar Oktober atau November tahun lalu. Jadi angkanya kira-kira gini, waktu pas pakai Sinovac, itu perlindungan setelah 5 atau 6 bulan dari kena COVID bergejala itu turun. Ya? Turun, jadi sekitar 54 atau 56% gitu. Nah, kalau kita juga sempat ngerasain periode merasa aman kan waktu Desember kemarin. Betul banget. Nah, itu
turun tuh kan perlahan mulai turun jadi 54 dari awalnya mungkin 70-an kalau di Indonesia datanya. Nah, dari 50-an itu kalau di booster, ini booster di Indonesia kan ada AstraZeneca, Pfizer sama Moderna ya kalau untuk Sinovac. Nah, kebetulan di sana nggak pakai Moderna, jadi pakainya AstraZeneca sama Pfizer, itu angkanya loncat jadi 80%. Jadi lumayan jauh ya. Bahkan untuk jadi yang rawat, booster works gitu ya. Booster works, bahkan untuk yang rawat inap sama yang sakit berat atau kematian, itu angkanya 90%, jadinya loncatnya. Jadi kalau ditanya booster works apa enggak, works. Kalau kalian butuh data dari era Omicron, saya ada contoh lagi. Pakai yang nomor 2 paling banyak di Indonesia, kalau nggak salah AstraZeneca ya. Itu ada datanya di UK, itu kalau kita setelah AstraZeneca terus dapat booster, antara Moderna atau Pfizer, itu loncat dari sekitar 50-60% naik sampai 80% untuk yang bergejala, bahkan yang kematian loncat sampai 95% mencegahnya. Itu di era Omicron. Jadi kalau ditanya booster works apa enggak, works. Dan kalau sudah ada kesempatannya, mendingan diambil. Saya aja belum dapat nih. Saya iri nih sama Kak Wina udah dapat booster nih. Aku tadi dapet pagi dapat. Alhamdulillah aku dapat Pfizer tadi pagi. Oh, dapat Pfizer. Alhamdulillah. Ya. Terus kan banyak yang mengeluh pegal-pegal, mungkin ini karena lemak-lemaknya lebih tebal jadi tidak pegal-pegal. Sekarang itu, semoga ntar malam nggak tumbang. Pfizer arm tuh, saya waktu jadi Pfizer biasanya arm. Kalau vaksin mRNA, Pfizer atau Moderna itu, Kak Wina, maaf sebelumnya satu sama duanya apa? AstraZeneca aku dapat. AstraZeneca ya, oke berarti biasanya kalau yang baru dapat pertama kali tuh yang mRNA antara Moderna atau Pfizer itu pertama-tama biasanya tuh ntar tangannya berat, pegel, gitu. Berat. Itu saya tuh waktu dapat Moderna pertama kali, kayak Kak Wina pagi dapatnya nih. Terus saya nggak apa-apa seharian tidur, besoknya tangan saya nggak bisa diangkat. Oke, aku mudah-mudahan sih enggak ya. Mudah-mudahan enggak ya. Tunggu besok ya dok. Tunggu besok dulu ya. Besok pagi aku tanya kabar ya Kak Wina. Apa kabar lengan? Tapi beruntung banget kita ya, alhamdulillah si vaksin ini sampai ke booster semuanya masih gratis ya. Jadi ini sangat membantu banget untuk pertahanan tubuh orang lebih banyak. Dan aku belakangan sih ketemu lebih banyak orang yang mau divaksin daripada yang gak mau divaksin. Ada temen yang gak mau divaksin tapi dia isunya bukan gak mau, dia khawatir karena ada comorbid, autoimun system dan lain-lain. Jadi isunya bukan anti sama vaksinasi tapi lebih khawatir dan belum tahu nanti efeknya ke penyakitnya dia apa. Artinya kan itu mengurangi ongkos yang harus dibayar ya Nat, nggak perlu bayar buat vaksin gitu. Nggak perlu bayar vaksin. Ini terutama buat para ibu pasti ngerasain masa-masa anak-anak vaksin berturut-turut kan. Nah, kalau itu kita nggak ke posyandu, nggak ke puskesmas, itu bayar lumayan, gitu loh. Lumayan. Ya kan, ongkosnya lumayan. Aku membudgetkan Mbak, jadi kita kan sekeluarga ini karena anakku asma itu, jadi kita sekeluarga dari sebelum pandemi pun kita sekeluarga rutin vaksin flu setahun sekali. Itu kalau vaksinnya mandiri, sekeluarga bertiga, ayah, ibu, anak satu, itu budgetnya sekitar 1 juta rupiah. Aku bertujuh, Nat. Oh iya, halo, bertujuh. Aku suka halo, lebay bertujuh. Ya, yang di sebelah sini suka lebay ya. Ibu, bapak, tiga anak, mertua sama mbak, bertujuh vaksin 10 tahun lalu ya. Jadi begitu vaksin dan boosternya gratis tuh yang aku alhamdulillah gak keluarin. Karena habis itu kita masih harus nyiapin sama vaksin flu. Dok, mungkin ini nyambung ke pertanyaan dari aku, nyamber ya Nat. Kan kita udah mengutamakan vaksin COVID-nya dulu. Sementara kayak Nadia punya kebiasaan rutin vaksin flu. Nah, sebelum vaksin COVID tersedia, kami tuh vaksin flu dulu gitu. Dan setahun sekali vaksin flu. Nah, tahun ini karena mau nunggu yang COVID dulu, jadi vaksin flu-nya belum. Sebenarnya menurut dokter, efeknya apa sih kalau kita mau vaksin flu berikutnya sesudah vaksin COVID? Atau efeknya gimana? Perlu nunggu? Apakah itu akan menambah imun tubuh? Terus ada dua kan, ada vaksin flu, ada vaksin pneumonia juga. Menurut dokter Adam gimana? Oke, jadi baiknya kalau misalnya nanti sudah satu bulan setelah boosternya, bisa tuh ntar pneumonia dikejar lagi, diambil lagi, atau misalnya influenzanya diambil lagi yang setiap tahun, itu nggak masalah. Tapi biasanya dijarakin satu bulan. Nah, efeknya gimana? Okay. Efeknya itu sebenarnya kalau kita bicara secara apa? Secara konsepnya, vaksin itu kan spesifik sebenarnya. Jadi, vaksin COVID ya untuk COVID, vaksin pneumonia untuk pneumonia, influenza untuk influenza.
Nah, tapi ada penelitian yang bilang kalau orang yang sudah divaksin influenza atau pneumonia itu resiko kena COVID beratnya akan lebih berkurang. Nah, kan ilmuwan bingung tuh kenapa. Jadi sejauh ini belum ada penjelasan pasti, tapi ada teorinya. Teorinya gini, jadi kalau misalnya kita ada kuman masuk ke badan kita, itu tuh ada dua lapisan. Yang pertama, itu ada lapisan paling depan, bisa dibilang kayak preman, jadi dia langsung menghajar apapun yang ada, nggak kenal, nggak perlu kenal. Nah, lapisan yang belakang, dia kayak tentara yang lebih terlatih. Jadi dia harus berkenalan dulu, nanti berikutnya baru dia menyerang. Baru dia, oke. Nah, kan kalau misalnya vaksin, sebenarnya kan kita melatih tentara yang belakang tadi kan. Jadi vaksin COVID supaya kenal COVID, influenza kenal influenza, pneumonia kenal pneumonia. Nah, teorinya itu bilang, kalau kita dapat vaksin influenza atau pneumonia, itu dia selain melatih yang belakang, khusus untuk pneumonia atau influenza, dia juga melatih preman yang depan tadi. Supaya lebih kuat yang siap melawan. Yang siap melawan siapapun. Jadi karena dia ikut terlatih, ketika COVID-nya datang, dia udah lebih terlatih untuk melawan COVID-nya. Sejauh ini teorinya seperti itu. Gitu sih. Oke, analoginya menarik. Oke, okay, lebih mudah dipahami. Karena kalau disuruh nerangin pakai DNA-nya mesti gimana, proteinnya mesti gimana, kan pusing. Aku tidak mengerti. Oke, baiklah. Jadi abis ini beres booster, mari kita kejar vaksin-vaksin yang memang rutin dilakukan dari sebelum pandemi itu ya, Dok. Dan betul, itu yang ada ongkosnya ya, Nat. Betul. Ya, jangan lupa budgetnya disiapin. Mbak Wina, berkaitan sebenarnya ya, Mbak, berapa persen sih yang bisa kita budgetkan untuk biaya kesehatan? Karena beda banget, Mbak, sebelum dan sesudah pandemi ini. Urusan, ya, kalau zaman dulu ya, kita nggak beli masker, kita nggak beli sanitizer, kita nggak, udahlah kayaknya happy-happy aja gitu. Medical check-up juga kalau inget, ya, vaksin juga kalau inget, gitu. Jadi marilah, kalau sekarang ya, sebenarnya idealnya kita tuh nyiapinnya berapa persen sih, Mbak, sebagai dokter keuangan nih? Aku nggak punya angka persisnya, tapi yang menarik adalah budget kita itu ada budget bulanan, ada budget tahunan, kan, Nat? Maka dilihat dulu si ongkos ini tuh akan keluarnya bulanan atau tahunan. Mungkin sebelum pandemi nggak gitu memperhatikan, kan, ya? Dokter Adam juga pasti lihat selama pandemi ini orang jadi lebih tertarik sama konten kesehatan, kan? Tapi kayak beli masker itu jadi bagian rutin. Buat aku, beli masker sama beli makanan kucing itu rutinnya sama gitu, Nat. Jadi, iya kan, itu bagian yang harus tersedia terus, jangan sampai nggak ada gitu ya. Bisa terjadi perang dunia di rumah kalau masker sama makanan kucing nggak ada. Sehingga itu masuk ke dalam pos pengeluaran bulanan yang masuknya di pos yang rutin. Ini buat planners yang pasti udah familiar sama tips di QM Financial, kita selalu ngomongin rumus 1-2-3-4. Rumus 1-2-3-4 itu ada poin yang keempat, yaitu pengeluaran rutin yang harus selalu ada setiap bulan. Nah, si pos-pos kesehatan ini akan masuk ke situ. Contohnya apa aja? Contohnya adalah masker, vitamin. Dulu aku nggak gitu perhatiin loh beli vitamin. Kan ada buah, kenapa harus tambahin vitamin? Tapi karena kita parno sekarang, Kak, sikat kita semuanya. Apa aja yang penting imun sistem, ya itu juga nggak tahu ya benar apa enggak, tapi kan kemungkinan kita nggak balance gitu dietnya ya. Jadi ya mesti di, itu tadi kata dokter juga, si tentara yang mau melawannya itu harus kita kasih doping juga gitu. Jadi beli vitaminnya juga agak beda. Kemarin tuh sempat mulai lalai, begitu yang dua kena omikron langsung tersedia sekarang vitamin lebih lengkap gitu kan. Nah, itu semua adanya di pos pengeluaran yang rutin. Yang biasanya range-nya antara 40-60% dari penghasilan kita. Artinya kalau Nadia nanya berapa persen, mesti ngitung dari si 40-60% itu mau berapa yang dialokasikan untuk additional cost. Karena nggak ada lagi ruangnya, kanat. Dari mana posnya? Berarti kan posnya dari si rutin juga. Kalaupun ada yang mau dikorbanin, gak bisa ngorbanin cicilan, gak bisa ngorbanin menabung, maka yang bisa kita korbanin adalah pengeluaran lifestyle. Jadi karena pandemi gak keluar rumah, gak beli baju baru, gak beli tas baru, tapi beli vitamin, misalnya kayak gitu. Yes, itu pos yang bulanan. Yang tahunan yang agak berbeda, mungkin ini banyak yang belum terpikirkan, tapi mungkin juga ada yang memang udah rutin, kayak Nadia tadi bilang, pos untuk imunisasi, dulu nggak gitu merhatiin harus imunisasi untuk dewasa, imunisasi buat anak, begitu anak-anak udah gede kan gue udah nggak pernah mikirin lagi imunisasi, ternyata kan dan ngerasain manfaatnya ya, begitu vaksinnya rutin, aduh enak banget gitu, nggak perlu gitu sakit-sakit yang nggak perlu gitu kan. Nah,
nggak pernah ada sih sakit yang perlu ya. Tapi jadinya ongkos buat vaksin sama medical check up rutin itu harus dialokasiin setahun sekali. Dan tentuin deh mau bulan apa, supaya memang rutin dilaksanakan. Tahun ini aku belum vaksin flu karena harusnya Januari. Karena kita lagi nungguin vaksin COVID, jadi jangan sampai baru vaksin flu, tau-tau vaksin COVID-nya tersedia, kita harus nunggu sebulan. Jadi mau beresin dulu vaksin COVID yang kedua buat si Ade dan booster buat yang lain, habis itu kita baru beresin vaksin kita. Lain. Aku biasanya kalau si vaksin tahunan itu biasanya dibarengin sama THR, Mbak. Jadi intervensi ya, Mbak. Duit THR-nya dipotong dikit buat bayar vaksin, nggak apa-apa ya. Lebaran kita pegal-pegal dikit gitu lengannya. Yang penting vaksin aman gitu. Dong. Iya, dibarengin sama THR gitu. Dokter Adam, ada pertanyaan lagi nih. Dok, boleh. Penyintas COVID Omicron kan udah punya kekebalan alami ya. Nah, penyintas ini apakah masih punya kemungkinan kena varian Delta? Oke, ya nih, menarik nih. Jadi ada penelitiannya yang bilang kalau misalnya kita sudah kena, ini khusus untuk orang yang sudah divaksin ya. Jadi kalau misalnya orangnya belum divaksin, saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya sudah divaksin dan kemudian kena Omicron, itu dia resiko untuk berikutnya kena yang Delta akan jauh berkurang. Dan untuk kena, mungkin pernah dengar ada ini Son of Omicron, pernah dengar nggak? Yang ada Omicron baru tuh, tipe lain itu sempat rame tuh, saya lihat di yang berita itu. Bukannya dia menyebutnya siluman gitu ya, Dok? Ya, ada yang bilang siluman Omicron. Jadi ngeselin deh. Ya, untuk yang sudah divaksin dan sudah pernah kena Omicron, kemungkinan untuk kena yang siluman Omicron tadi itu akan jauh berkurang juga. Makanya sebenarnya poinnya penting adalah vaksin sih sebenarnya di sini. Yes. Jadi teman-teman, jangan ditunda-tunda vaksinnya ya. Dan boosternya juga jangan ditunda-tunda. Silakan kalau sudah tersedia dan tiketnya udah muncul, silakan dijalankan booster dan vaksinnya. Gitu. Oke, Mbak Wina, ada pertanyaan berikutnya. Perlukah kita nyiapin dana darurat kesehatan di luar dana darurat biasa, terutama di masa pandemi? Jadi double, Mbak, dana daruratnya. Dana darurat buat lain-lain dan dana darurat untuk kesehatan. Wow, nggak dia perlu planner sejati. Oh gitu. Cukup dana darurat biasa aja. Iya, jadi fungsi dana darurat itu memang untuk kalau ada kebutuhan emergency, salah satunya kebutuhan kesehatan. Dengan kondisinya pandemi, kita udah berulang-ulang ngingetin, dengan kondisinya pandemi, si dana darurat ini jadi semakin lebih penting lagi dan sangat membantu kan kalau lagi posisi cash flow-nya rapet banget, nggak ada pos yang bisa agak lus, bisa dibelok kiri kanan gitu untuk beli vitamin atau kayak aku kemarin mesti beli makan ekstra, nggak masak sama beli makan itu kan ongkosnya naiknya jauh lebih banyak dong dibandingkan kita masak sendiri. Nah, si dana darurat itu bisa turun cair untuk bantuin supaya cash flow-nya nggak berat. Tapi menurut aku nggak perlu ditambah. Jadi ada dua pos gitu. Dana darurat yang udah ada aja, tapi berarti nilai yang ada di dana darurat itu yang harus ditambahin, nggak perlu bikin pos tambahnya lagi. Oke, jadi nggak usah double-double ya. Dan itu kayaknya juga nambah-nambah beban pikiran kamu. Banyak banget tabungnya, kapan jajannya ya. Jadi cukup ya, mendingan tambah satu pos buat ini jajan foya-foya ya. Rekening rekening shopping. Ini ngajarinnya gimana sih? Tolong kak, aku butuh keluar rumah kak. Dok, mau tanya lagi nih dok. Gini, ada satu pertanyaan dari teman kita gini. Dok, finansialku lagi susah banget. Enggak, ini bukan pertanyaan ke Mbak Wina, ke Dokter Adam. Enggak usah ya Mbak Wina. Kalau misal kita telat dapat Avigan karena anggaplah nunggu PCR gratis dari pemerintah adalah ya bottleneck administratif gitu ya, kan belum ngeling hasilnya sama Peduli Lindungi dan sebagainya. Jadi dia tuh telat dapat Avigannya gitu. Nah, itu apakah mempengaruhi kesembuhan ya, Dok? Oke, jadi ya ini menarik nih, soalnya gini, sebenarnya prinsipnya semua virus ya, semua virus itu self-limiting disease, artinya dia akan berhenti sendiri. Pilihannya dua, virusnya yang mati atau kitanya yang mati, biasanya kayak gitu. Nah, jadi tapi kebetulan kalau misalnya di COVID ini jauh lebih banyak yang menang manusianya, gitu ya. Terus jadinya sebenarnya obat itu kayak misalnya Avigan atau misalnya kayak obat-obat lain yang antivirus itu tujuannya sebenarnya untuk membantu badan kita untuk menang melawan virusnya gitu. Nah, kalau ditanya apakah ada efeknya atau enggak kalau telat, itu balik lagi tergantung kondisi masing-masing per orang.
kalau misalnya kebetulan kalian emang punya komorbid atau lansia, atau kalian misalnya kena COVID beresiko nih untuk sakit berat, itu mungkin akan lebih efek dibandingkan misalnya yang dewasa muda. Jadi lebih kita bicara kayak persentase atau probabilitas, di mana probabilitas itu kemungkinan ya, bahasa gampang, persentase atau kemungkinan, di mana obat itu ketika diberikan dia membantu menekan kemungkinan untuk sakit beratnya jadi berkurang. Gampangnya kayak gitu sih. Oke. Jadi memang yang menang lawan virus itu badan kita ya. Bukan si obatnya ya, Dok. Obatnya itu bantuin badan kita. Jadi sebenarnya apa ya, kalau dokter anakku, desaku bilangnya ya kalau virus ditunggu selesai aja sakitnya, sebenarnya gitu ya. Tapi si obat-obat antivirus ini bantu daya tahan tubuh kita lebih baik gitu ya, Dok, berarti. Betul, kurang lebih kayak gitu. Ngebantu buat ngelawan virusnya lah gitu. Oke, tapi saya membaca satu kalimat ini, saya ngerasanya agak-agak tidak apa namanya, tidak wise. Tapi apa, saya mempositifkan diri aja ya, biar punya antibody dan imun. Kan udah vaksin, Mbak. Oke. Gimana nih, Dok? Saya ada istilah gini. Mulai aja ngomong kayak gitu, Dok. Mulai aja soalnya. Itu berbagai alasan ya. Benar-benar. Saya udah dengar lumayan banyak dari awal tahun kemarin. Udah mulai dengar banyak benar. Dari awal tahun ini, sorry. Jadi gini, sebenarnya kalau kita bicara prinsip dasar ya, kalian tahu Russian roulette kan? Nah, jadi sebenarnya ketika kita kena COVID ya, kita tuh nggak pernah tahu kita akan dapat COVID yang mana. Kita nggak tahu kita dapat lotre yang mana. Apakah lotrenya yang tanpa gejala, ringan, sedang, berat, atau yang kritis bisa sampai meninggal. Kita nggak pernah tahu. Kalau kita merasa diri kita sehat, emang yakin? Seberapa sering kalian check up? Saya aja jujur nih, saya umur 30. Saya baru tahu kalau ada kondisi gula saya agak tinggi. Ya saya kaget, akhirnya saya komorbid sebenarnya. Padahal baru 30 gitu. Dan itu saya baru tahu pas check up wajib dari kampus. Oke. Artinya kita yang dewasa muda tuh nggak pernah tahu kita punya komorbid apa enggak. Mungkin kita ada masalah, cuman nggak pernah check up, Dok. Bener, itu dia. Jadi lebih baik jangan sengaja kena. Ibaratnya kan kita... kayak ibunya kayak denial. Jadi ibaratnya kita kalau sengaja kena, kita ngambil pistol, kita putar sendiri, tembak, kena yang mana, ringan, sedang, berat, kita nggak pernah tahu. Kayak gitu sih. Jadi mendingan jangan ambil resiko, kan udah ada vaksin, udah ada prokes sebenarnya. Kita udah punya senjatanya, tinggal dipakai. Gitu sih. Iya, jadi silakan aja. Jadi nggak usah latihan langsung kena virusnya, yang jelas-jelas virusnya kuat gitu ya, Dok. Mendingan kita latihan lawan virus yang udah diremahin, kalau mau latihan pakai vaksin aja. Bener, kalau mau latihan pakai vaksin, setuju. Oke, baik. Jadi emang pas saya baca, saya agak mengerutkan dahi. Kenapa ya? Apa gue positifin aja sekalian biar punya kekebalan gitu. Wow, canggih juga melawan si virus. Emang kamu yakin bakal dapet virus yang ringan gitu ya? Kalau ternyata ada dapetnya yang berat, gimana? Gitu, baiklah kalau gitu. Oke. Teman-teman planner, seru banget ngobrolnya. Dok, bisa dilanjutin nggak sampai 4 jam ini? Pecah ya ini ya. Rame banget. Dan ya itu, saya harus memilah kira-kira mana yang pertanyaan bisa dijawab sama dokter secara garis besar, mana yang sifatnya konsul. Ayo, kita telemedicine aja kalau mau konsul ya. Gitu, teman-teman. Oke. Gini. Kayaknya pertanyaan sudah banyak, tapi saya harus pilih sebentar ya, Dok. Sebentar ya, Mbak Wina. Oh, Dok, saya mau tanya, berhubung karena saya punya concern nih, karena kan anak saya punya anak yang masih usianya di bawah 12 tahun. Apakah nantinya si rombongan anak 12 tahun itu akan diberikan booster juga, Dok? 12 tahun ke atas atau 12 tahun ke bawah? Oh, 12 tahun ke bawah. Kalau sejauh ini, yang meskipun di Indonesia belum ya, tapi udah ada negara yang 12 sampai 17-nya dapat booster, itu udah ada. Oh, nah, tapi 12 tahun ke bawah, sejauh ini sih belum. Kita nggak tahu ke depannya gimana, karena penelitiannya bilang sejauh ini relatif oke sih ya, yang antara 5 sampai 12. Jadi, kita masih perlu menunggu apakah memang mereka akan butuh booster apa enggak. Berhubung juga baru, mungkin masih dalam beberapa bulan ke depan. Tapi kalau yang 12 sampai 17 belum pakai booster ya, Dok? Di Indonesia belum. Di Indonesia belum ya? Di Indonesia belum. Tapi di US setahu saya itu udah ada rekomendasi untuk booster mereka. 12 sampai 17.
Oke, jadi memang sama sekaligus nunggu untuk yang di bawah 5 tahun ini ya dok, masih belum ada hilal ya dok untuk vaksin COVID yang anak-anak di bawah 5 tahun. Prediksinya udah ada, prediksinya udah ada. Jadi penelitian paling dekat. Jadi sebenarnya penelitian udah selesai, tapi ketika di itu dari Pfizer, ketika diajuin di FDA itu kayak BPOM, BPOM-nya di Amerika Serikat ditolak. Karena katanya dengan kan soalnya ketika dikasih buat anak dosisnya kan dikecilin banget. Terus pas dikasih dua dosis, kok kayaknya hasilnya kurang oke. Jadi mereka nambahin dosis ketiga. Dan sekarang kita lagi nunggu, kemungkinan katanya sih April. Jadi hilalnya mungkin paling dekat April untuk hasil dan pengajuannya. Mudah-mudahan sih segera. Baiklah, mudah-mudahan ya akan ada titik terang untuk bayi-bayi ini. Karena ya namanya belum semua terlindungi, pasti ibu-ibu di rumah pasti tetap khawatir gitu. Oke, baiklah. Pecah banget malam ini. Pertanyaannya banyak banget. Apa namanya? Banyak banget kayaknya juga yang mau konsul sama Dokter Adam. Oke, terima kasih sebelumnya sudah menjawab pertanyaan kita yang memberondong ini, Dokter Adam. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan untuk teman-teman planners di sini, gimana tetap kalem ngadepin Omikron tapi nggak menyepelekan juga gitu. Oke, aku mau mengumumkan 3 orang planners yang sudah memberikan pertanyaan dan udah dijawab. Nama aku ini agak susah, @elfadranipahlevi, berikutnya @jebrak, dan yang berikutnya adalah mana ya tadi? Yay! Oh iya, teman-teman ini dapat Maria Sariwidi. Jadi teman-teman 3 ini akan dapat free class Blueprint of Your Money yang akan diajarkan oleh Mbak Wina hari Senin malam besok. Jadi silakan. Dok, mau ikutan nggak dok? Mau sih sebenarnya, mau. Saya baru mau nawarin. Kita invite ya nanti ya, Dokter Adam ya. Boleh. Dokter Adam, kalau mau ikutan boleh loh. Kita akan dengan senang hati menerima Dokter Adam di kelas kami, FCOS kami gitu. Mau banget. Mau banget, oke siap. Kyumin, tolong dicatat ya. Nanti kirim linknya ke Dokter Adam Senin malam jam 8 ya dok, jangan lupa. Oke, jam 8, siap. Oke, baiklah kalau begitu. Sebelum IG live-nya kita akhiri, aku mau kasih Mbak Wina dan Dokter Adam masing-masing closing statement dong untuk teman-teman plan dalam menghadapi si Omikron ini dari sisi keuangan dan kesehatan. Silakan Mbak Wina duluan. Gengs, kalau masih ingat di akhir 2020 itu aku sempat kirim email juga sama alumni, kita mau mewujudkan 2021 yang sehat fisik, sehat mental, sehat keuangan. 2022 ceritanya kita mau tumbuh bersama. Kagak Cin, masih pandemi. Jadi kita kembali lagi ke sehat fisik, sehat mental, sehat finansial. Karena ini tiga-tiganya saling berkaitan, biar gimana juga dengan kondisi lagi serba emergency kayak gini, mari dijaga-jaga. Jangan sampai mental dan fisik kita makin ambruk hanya gara-gara keuangan kita nggak siap. Jadi yuk balikin lagi kelas yang kemarin ya, kelas kemarin tuh sama Mbak Titis kalau nggak salah, ngebahas tentang asuransi versus dana darurat, dana darurat. Mana yang duluan, asuransi kesehatan sama dana darurat mana yang mau duluan, itu jadinya kita seperti kata Dokter Adam tadi perlu ekstra pengaman gitu, kayak melatih tentara tambahan buat ngelawan virusnya. Nah, si keuangan kita ini harus kita jaga betul-betul, karena kalau kita secara keuangan stabil, kalau ada masalah di kesehatan ini, ribet memang kan pasti mikirin masalah kesehatan, tapi paling tidak nggak ada masalah finansial yang nambah pusing. Dengan kondisi keuangan yang sehat, kalau ada masalah kesehatan, kayak kemarin misalnya aku harus ada 2 pasien tuh ya, kita nggak perlu ribet mikirin, aduh bayarnya gimana, udah nggak tahu, karena keuangannya masih baik-baik aja. Jadi semoga kita semuanya bisa dalam keadaan sehat-sehat terus, dijaga, ayo kita lalui pandeminya sampai selesai, nggak tahu kapan. Semangat teman-teman. Dokter Adam, silakan pesan dan kesan untuk teman-teman planner semua. Oke, jadi di era Omikron ini, seperti tadi sudah kita bahas juga ya, ini sebenarnya waktunya terutama kita yang dewasa muda, sudah divaksin dan booster, itu untuk tidak egois sebenarnya. Jangan mementingkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena tadi Omikron kan memang lebih ringan daripada Delta. Tapi tidak seringan itu dan tidak ringan untuk semua orang. Ada orang-orang di sekitar kita, mungkin anak-anak kita, atau mungkin ya tetangga yang belum divaksin.
atau mungkin ada lansia, dan juga orang-orang yang dewasa tapi punya komorbid. Atau mungkin lansia dan anak yang punya komorbid kan plus-plus jadinya. Mereka jauh lebih beresiko dibanding kita. Jadi mikirnya ketika kita melakukan prokes dan vaksinasi, itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang sekitar kita. Jadi kalau saya mengingatkannya, apa salahnya sih untuk kita berbuat baik gitu? Apa salahnya untuk kita tidak egois gitu? Jadi justru sekarang ini saatnya, kan katanya manusia makhluk sosial, jadi ya saatnya sekarang kita menunjukkan kalau memang kita makhluk sosial, jangan mikirin diri kita aja, jangan mikirin ah pengap pakai masker, ya saya juga ngerasa pengap pakai masker, tapi saya melakukan itu untuk orang di sekitar saya. Kan kita nggak tahu, jangan-jangan saya OTG, seperti itu. Jadi selalu pikir orang-orang sekitar kita, orang terdekat kita, jadi pikir aja kita ngelakuin ini semua untuk melindungi orang-orang terdekat kita. Kalau susah bayangin tetangga, bayangin kita ngelindungin orang tua kita, anak-anak kita, rekan-rekan kita gitu. Pikirin itu aja. Kurang lebih kayak gitu sih. Semoga kita bisa tetap prokes dan tetap gini semua sampai pandemi berakhir. Semoga sih sesegera mungkin. Amin. Semoga pandemi segera berakhir. Semoga ini adalah gelombang terakhir yang kita hadapin ya. Karena lelah banget sebenarnya 2 tahun terakhir. Saya juga. Sudah capek semua. Lelah ya. Jadi emang doanya sama-sama. Mudah-mudahan ini adalah gelombang terakhir yang kita hadapi. Nggak usah lah pakai bermutasi jadi A, B, C, D, E, F, G. Ya udah cukup sekian aja. Gitu. Oke, baiklah. Berikutnya terima kasih Mbak Liquina Hananto sudah ngobrol-ngobrol sama kita. Dr. Adam Prabata, terima kasih sudah memberikan insight-insight yang bikin melek banget tentang varian Omicron ini. Gimana caranya kita menghadapi ini dengan nggak panik tapi juga nggak menyepelekan. Baiklah kalau begitu, live-nya saya akhiri berhubung sudah dibatasi durasi. Kalau boleh mah ngobrolnya maunya 5 jam aja ya, nggak selesai-selesai nih kita. Baiklah, selamat malam teman-teman planner, selamat istirahat. Semoga teman-teman di sini semua selalu sehat, fisik, mental, dan finansial. Sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih. Terima kasih dong. Arabia, terima kasih.